Jadi hari ini aku bakalan nge-review body care terbaru dari Madam G, yaitu Madam Good To Glow Shower Scrubnya. So buat kalian penasaran kira-kira ini produknya sebagus apa, kalau wajib banget tonton video ini sampai habis dan jangan lupa body like dulu. Beberapa waktu yang lalu itu aku udah nge-review body lotion terbarunya Madam G, dan sekarang aku bakalan nge-review shower scrubnya karena aku penasaran juga ternyata sama shower scrubnya. Terus untuk packagingnya itu seperti ini, warna hitam, dan di bagian sini tulisannya tuh warna pink gitu. Nanti bakalan dipump gitu ya. Dan untuk isinya ini tuh 300 ml, aku beli harganya Rp45.000. Dari Madam G Good To Glow Shower Scrub, jadi ini ada hyaluronic acid, niacinamide, kolagen, glycerin, meudofoam seed, canola oil, argan extra, rose canina extra, dan juga sunflower seed oil. Dari Madam G Good To Glow Shower Scrub, jadi ini untuk menenangkan dan juga mencerahkan kulit, melembabkan kulit, terus butiran scrubnya itu halus tanpa membuat kulit kering, dan juga aromanya tuh segar sepanjang hari. Dan produk ini udah BPOM dan juga halal. Dan aku bakalan unboxing produknya karena udah penasaran banget. Ini kemarin aku belinya tuh kayak bingung mau review atau enggak, tapi ya udah aku beli aja. Karena kan bisa dipakai buat sabun mandi juga kan. Dan seperti ini dia produknya. Ini tuh ada open sama stopnya, dan aku bakalan geser ke open. Jadi kalau digeser ke open itu langsung naik itu loh produknya. Terus nanti tinggal dipump aja. Aku mau cobain di tangan dulu. Dan ini tuh kayak masih susah gitu loh diambilnya. Jadi kalian harus pencetin terus gitu. Nah, aku bakalan coba ambil. Wow. Jadi seperti ini dia. Warnanya pink gitu loh. Cantik banget sih warnanya ini. Seperti ini warnanya. Terus ini teksturnya itu kayak lengket gitu ya. Dan ini aromanya benar-benar bakarat banget, aromanya wangi. Aku suka sih sama aromanya ini. Terus nanti busanya bakalan banyak ya. Dan aku bakalan basahin tangan aku pakai air terlebih dahulu. Terus ini aku langsung taruh di tangan. Cuman ini keluarnya agak susah. Tarah, jadi seperti ini dia. Terus untuk butiran scrubnya ini lumayan kerasa, cuman butirannya tuh halus gitu ya. Seperti ini dia, aku bakalan bilas pakai air terlebih dahulu, so kalian stay tune. Hey guys, dan seperti ini dia hasilnya, kalian bisa lihat di tangan itu kayak cerah gitu loh. Jadi kalian bisa lihat perbandingannya. Terus tadi dibilasnya tuh benar-benar gampang banget. Dan untuk hasilnya ini ngelembapin di tangan aku. Aku suka banget sih sama hasilnya, kayak lembab banget gitu, nggak bikin kering sama sekali walaupun ini shower scrub. Terus untuk aromanya, ini walaupun dibilas tetap ada aroma bakaratnya.
So, itu aja sih untuk review Madam G Good to Glow Shower Scrub. Nah, aku suka banget sih ya dari aroma, terus teksturnya aku suka, warnanya juga gemoy banget, warna pink gitu. Terus yang paling aku suka hasil akhirnya itu ngelembapin di tangan aku, jadi nggak bikin kulit tangan aku tuh kering. Karena aku kurang suka kalau misalnya produk body care itu yang bikin kering di tangan, karena itu kelihatan gak sehat banget. Jadi untuk produk ini aku rekomendasiin ke kalian, harganya juga terjangkau banget. Nanti buat kalian yang mau beli produknya, aku bakalan taruh linknya itu di description, jadi kalian bisa langsung beli aja di situ. Dan aku harap video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat di like, comment, dan di subscribe. Bye, see you in my next video.